Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang melempar jumrah di Mina. Dan melempar jumrah itu ada beberapa waktunya, ya. Pertama, ya, waktunya adalah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau di hari menyembelih, ya. Kemudian sisanya adalah di hari-hari yang disebut dengan hari tasyrik di tanggal 11, 12 dan 13. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, melempar jumrah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau di tanggal di hari raya Idul Adha, di hari menyembelih. Sunnah-sunnahnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah menghentikan talbiyah sebelum memulai melempar jumrah. Kemudian yang kedua adalah bertakbir bersamaan setiap kali batu yang dilemparkan ketika melemparkan jumrah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melemparnya dari arah bawah, yaitu dari tengah lembah tersebut. Kemudian yang keempat, ya, adalah melempar jumrah setelah terbitnya matahari, yaitu di waktu duha. Kemudian yang kelima adalah bergerak tidak berdiri untuk berdoa dan berzikir setelah melempar jumrah tersebut, ya. Dan ingat, di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini melempar jumrah di Mina hanya, ya, melempar jumrah Aqabah saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, juga kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya urutan dari pelaksanaan ibadah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu, ya, adalah pertama melempar jumrah Aqabah, kemudian kedua berikutnya adalah menyembelih hewan hadiyu, kemudian yang ketiga, ya, mencukur rambut, kemudian yang keempat adalah mencukur atau memotong rambut, kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah. Ini urutan seperti inilah urutan dari jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas, ya, adalah tentang tahallul. Ya, tahallul untuk haji itu ada dua, ya tahalul awal dan tahalul asani, ya tahalul awal dan tahalul sani. Tahalul awal, tahalul sani ini terkait dengan tiga tata cara pelaksanaan haji, ya, atau tiga perbuatan tindakan, ya, dari manasik haji, yaitu yang pertama adalah melempar jumroh, kemudian yang kedua adalah bercukur atau memotong rambut, yang ketiga adalah tawaf ifadah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jadi tahalul itu, ya, baik yang pertama maupun yang kedua, ya, itu terkait dengan ketiga hal ini, ya, ketiga hal ini. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat, ya, tentang tahalul awal, ya, tahalul awal. Bagaimana seseorang yang berhaji itu disebut dia telah bertahalul awal? Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat demikian. Ya, apakah dengan melempar jumroh saja walaupun dia belum memotong rambut, ataukah dengan melempar jumroh harus dengan memotong rambut demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil tentang masalah ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya hataini hina ahrama wa lihillihi hina ahalla qabla an yatufa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dinyatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku yang memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku ini ketika beliau akan berihram, ketika beliau akan berihram. Jadi ketika akan berihram, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang memberikan minyak, ya, minyak wangi, ya, pada tubuh beliau demikian. Dan itu boleh seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang diharamkan adalah ketika dalam kondisi ihram, ini ketika belum berihram. Dan, ya, ketika tahallul, ya, dan ketika tahallul beliau, saat tahallul sebelum beliau bertawaf, ya, sebelum beliau bertawaf. Dari sini menunjukkan bahwasanya sebelum tawaf, ya, sebelum tawaf seseorang itu disebut sudah bertahalul awal, ya. Disebutkan di sini oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa lihillihi hina ahalla qabla an yatufa, wa lihillihi hina ahalla qabla an yatufa. Ya, untuk tahalul beliau tatkala beliau bertahalul sebelum beliau bertawaf. Jadi tahalul itu, tahalul awal maksudnya, itu terjadi sebelum tawaf, ya, hadis Bukhari Muslim. Nah, karena sebelum tahallul tawaf ifadah ini ada dua tindakan, yaitu melempar jumroh aqabah dan bercukur, sehingga para ulama pun mereka berbeda pendapat, apakah dengan melempar jumroh saja, jumroh aqabah saja, itu sudah dia disebut dengan tahallul, ataukah harus dengan apa, dengan bercukurnya demikian, ya. Yang jelas, ya, tahalul awal terjadi bisa sebelum apa, sebelum tawaf ifadah. Sementara sebelum tawaf ifadah itu ada dua yang mau dikerjakan, apa itu tadi, melempar jumroh aqabah dan memotong rambut demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah dengan melempar jumroh aqabah saja sudah disebut tahalul awal, ataukah harus dengan mencukur atau memotong rambut? Nah, inilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, dari sisi mana kok disebut dengan tahallul? Ya, disebut dengan tahallul ketika sebelum tawaf itu. Baik, perlu diketahui bahwasanya orang yang sedang ihram itu haram untuk pakai minyak wangi, paham ya? Nah, Rasulullah SAW ini dikasih minyak wangi oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebelum tawaf, ya, sebelum tawaf. Tapi setelah melempar jumrah maksudnya, ya, melempar jumrah. Nah, permasalahannya adalah kasih minyak wanginya ini sehingga itu disebut dengan tahallul, karena dalam kondisi ihram itu tidak boleh pakai minyak wangi. Berarti kalau pakai minyak wangi itu sudah tidak ihram, paham ya? Namanya sudah tahallul. Demikian. Nah, ini kasih minyak wanginya itu setelah melempar jumrah Aqobah langsung kasih minyak wangi, ataukah setelah mencukur rambut baru dikasih minyak wangi? Ya, itu dia, sebelum tawaf ifadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama berpendapat faqala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Law kana yahillu birrami faqat la qalat wa li hillihi qabla an yahluqa." Atau qabla an yahliq, ya. Andaikan tahallulnya Rasulullah SAW itu hanya dengan melempar saja, dengan setelah melempar jumrah Aqobah disebut dengan sudah tahallul, itu disebut dengan tahallul, ya. Maka tentunya ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, walihilli qabla an yahliq, ya, dan karena tahallul beliau sebelum beliau bercukur, ya. Fahiya radhiyallahu anha ja'alat al-hilla ma baina at-tawafi walladhi qablahu. Maka beliau radhiyallahu anha menjadikan tahallul beliau itu adalah antara tawaf dengan apa yang sebelumnya, ya. Berarti apa kalau sebelumnya? Apa sebelumnya? Ada dua. Apa tadi? Yaitu melempar jumrah dan mencukur atau memotong rambut, demikian. Walladhi qablahu huwa ramyu wan nahru wal halqu. Nah, sebelumnya itu adalah melempar jumrah, Aqobah, menyembelih dan bercukur atau memotong rambut. La siyama qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'iyal hadiya fala uhilla hatta ya fala ahilla hatta anhara." Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya ada bersamaku hewan hadyu, maka aku belumlah bertahallul sampai aku menyembelih. Demikian. Waqad warada hadisun, dan ada hadis yang datang, idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakum kullu syai'in illa nisa. Apabila kalian telah melempar jumrah, ya, dan telah bercukur, maka kalian telah halal bagi kalian segala sesuatu kecuali wanita. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tahawi, Baihaqi, Imam Ahmad, namun hadisnya sahih, tidak sahih, ya, dhaif. Baik, jadi pendapat yang pertama ini, ya, pendapat pertama adalah disebut dengan tahallul awal adalah ketika sudah melempar jumrah Aqobah dan dia sudah bercukur atau motong rambut. Wa qala akharuna, dan yang lain berkata, berpendapat, innal muhrima idza rama jumratal aqabati halalahu kullu syai'in illa nisa. Pendapat ulama yang lain mengatakan seorang yang sedang ihram haji, apabila telah melempar jumrah Aqabah, maka dia telah tahallul, halal bagi dia segala sesuatu kecuali wanita. Walau lam yahliq, walaupun dia belum bercukur atau motong rambut. Ini pendapat yang kedua, ya. Wastadallu bi riwayatin li hadits Aisyah radhiyallahu anha al-mutaqaddim. Bilafzi, mereka berdalilkan dengan riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lalu dengan lafaz bunyi seperti ini. Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya bidariratin lihijjatil wada'i lil hilli wal ihrami hina ahrama wa hina rama jumratal aqabata yawman nahri qabla an yatufa bil baiti. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua tanganku, ya, untuk haji wada, baik itu dalam kondisi tahallul maupun dalam kondisi sebelum ihram, maksudnya, ya, ketika beliau hendak berihram dan ketika beliau melempar jumrah Aqabah di hari menyembelih sebelum beliau bertawaf di Ka'bah. Nah, dari sini mereka memahami bahwasanya ya cukup ya dengan melempar jumrah saja, jumrah Aqabah saja itu sudah apa? Sudah dikatakan tahallul karena di situ dikasih minyak wangi, demikian ya. Begitu juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dua tempat, di Irbaul Ghalil dan Silsilah Al-Hadis As-Sahihah dengan lafaz seperti ini: idza ramaitumul jumrata faqad halalakum kullu syai'in illa nisa. Nah, apabila kalian melempar jumrah, telah melempar jumrah, maka halal bagi kalian segala sesuatu kecuali wanita, ya, maka sudah tahallul. Berarti wanita maksudnya tidak boleh untuk digauli, itu istri, tidak boleh jima ketika itu karena ini masih tahallul awal, nanti tahallul sani setelah yang kedua baru nanti halal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya sudah dinyatakan tahallul awal dengan melempar jumrah Aqabah saja. Ini pendapatnya Atha bin Abi Rabah, Imam Malik, kemudian Abu Saur, Abu Yusuf, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimahumullah. Dan ini yang dicondongi oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Bahkan yang luar biasa ada pendapat dari Ibnu Hazm yang mengatakan begini: yahillu lahu dzalika bi mujarradi dukhuli waqtir rami walau lam yarmi. Tahallul, dia telah halal bagi dia semua itu dengan sekedar masuknya waktu melempar walaupun dia belum melempar, sampai seperti itu ya pendapat Ibnu Hazm ya. Maka tentunya yang seperti ini wallahu taala alam tidak tepat ya, karena nunggu melempar ya. Hadisnya sudah kita sebutkan tadi ya. Adapun mazhab Syafi'i wa dhahaba asy-Syafi'iyyah ila anna tahallul al-awwala yaqa'u bi amrayn min salasatin. Ulama mazhab Syafi'i mereka berpendapat bahwasanya tahallul awal itu bisa terjadi dengan melakukan dua hal dari tiga hal. Apa itu? Ar-ramyu wal halqu wat tawafu, yaitu melempar jumrah, bercukur dan tawaf. Wa yaqa'u tahallu tahallul sani bisalisi, dan terjadinya tahallul yang kedua dengan melakukan yang ketiganya. Jadi tinggal memilih saja ya, melempar jumrah ya, bercukur, tawaf. mazhab Syafi'i salah satu dari dua dari yang tiga ini dilakukan, maka sudah tahalul awal. Dilakukan sisanya, maka jadilah tahalul sani. Ah, gitu dia. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi sebenarnya kalau diurutkan ini ada 3 atau 4 pendapat sebenarnya. Pendapat yang mengatakan yang pertama apa? Tahalul awal itu terjadi dengan apa? Melempar jumrah Aqabah dan bercukur atau memotong rambut. Pendapat yang kedua, kalau nggak salah pendapat ini pendapat jumhur ya, kalau nggak salah ya. Kemudian atau pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ya tahalul awal itu cukup dengan melempar jumroh saja, itu sudah dikatakan tahalul awal. Ya, kalau sudah tahalul awal berarti sudah apa? Boleh pakai apa? Pakai pakaian biasa, ganti pakaian biasa, pakai minyak wangi. Nah, demikian. Ya. Cuma nggak boleh ya kalau bawa istri nggak boleh dia apa? Nggak boleh jima. Nah begitu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini pendapat Ibnu Hazm tadi kita katakan sekedar masuk waktu melempar saja. Kapan tadi waktu melempar? Waktu duha, tanggal 10 waktu duha. Itu kata beliau sudah tahalul katanya walaupun belum melempar katanya. Nah ini pendapat yang ketiga ini tapi kita katakan lemah ya. Kemudian yang keempat adalah pendapat mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya ya melakukan 2 dari yang 3. Apa bedanya dengan pendapat yang pertama? Sebenarnya bisa masuk pendapat pertama, cuma masalahnya ya kalau pendapat pertama hanya apa dibatasi dengan melempar jumrah Aqabah dan bercukur. Nah, sementara kalau mazhab Syafi'i tinggal memilih dari yang 3 ini 2 saja. Ya. Apakah dia mau melempar jumrah lalu tawaf ifadah, cukurnya nanti. Nah, gitu dia. Ya. Baik, tapi kita katakan tadi kalau jumhur ulama kan tadi berurutan. Kalau berurutan ya kayak tadi. Cuma mazhab Syafi'i ya, itu pokoknya dari yang 3 ini 2 saja dilakukan sudah tahalul awal, sisanya ini tahalul sani. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Wa amma tahallulu as-sani fayahsulu ba'da tawafil ifadati. Ya. Adapun tahallul sani, tahallul yang kedua itu terjadi atau bisa didapatkan ya dengan melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah maka selesai. Itu sudah sebut dengan tahalul sani. Dalilnya mana? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Summa lam yuhallil ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min syai'in ya hurrima minhu hatta qada hajjahu wa nahara hadiyahu yauman nahri wa afada fatafa bil baiti summa halla min kulli syai'in hurrima minhu atau haruma minhu." Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bertahallul dari sesuatu yang diharamkan ya dari beliau sampai beliau menyelesaikan haji beliau dan menyembelih hewan hadyu di hari ke-10 yaitu di hari menyembelih tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan beliau melakukan tawaf ifadah ya lalu beliau tawaf di Ka'bah kemudian halallah bagi beliau dari segala sesuatu yang diharamkan sebelumnya dari beliau. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ini tahalul sani itu terjadi setelah tawaf ifadah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini pembahasan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Baik berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang melempar jumrah ya di hari-hari tasyrik. Melempar jumrah di hari-hari tasyrik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. melempar jumroh di hari tasyrik. Berarti di hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik yang kedua, hari tasyrik yang ketiga. Nah, sekarang kita bagi pembahasannya, yaitu melempar jumroh di hari tasyrik yang pertama dan kedua. Yajibu fi hadaini al-yawmaini al-hadi ashar was-sani ashar min Dzulhijjati ramyul jimar as-salasi ala at-tartibi al-jumratu sughra thumma al-wusta thumma jumratul aqabati. Wajib di dua hari ini, yaitu tanggal 11, 12 dari bulan Dzulhijjah, melempar jumroh yang tiga itu, ya, secara berurutan. Itu jumroh sughra, wusta, kubra. Kubra itulah dia jumroh aqabah, ya. Yurma kullu jumratin minha bisab'i hasayatin. Ya, dilempar setiap jumroh itu darinya dengan 7 batu, ya. Kapan waktu melempar? Di tanggal 11 dan 12 ini, yabda'u waqta ar-rami fi hadainil yawmaini ba'da zawali. Ya, atau yabda'u waktu rami, dimulai waktu melempar jumrah tersebut yang tiga, sughra, wusta, kubra. Di dua hari ini, yaitu tanggal 11 dan 12, itu setelah zawal. Zawal itu maksudnya ketika masuknya waktu zuhur, berarti sudah zuhur. Kalau tanggal 10 kapan? Di waktu duha, setelah terbitnya matahari. Nah, kalau di tanggal di hari-hari tasyrik kapan itu? Setelah zuhur, demikian. Wala yajuzu qablahu 'inda jumhuril ulama. Tidak boleh, ya, sebelum itu, melempar jumrah sebelum itu. Jadi jangan disamakan dengan apa? Dengan melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini menurut jumhur ulama, ya. Baik, jumhur memiliki dalil tentang pendapat mereka ini. Yang pertama adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi yauman nahri duha wa amma ba'da dzalika fa ba'da zawali." Hadis ini sudah berkali-kali, ya, kita sebutkan, ya. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim juga, ya. Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar di hari raya tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu di waktu duha. Adapun setelah itu, maksudnya di hari setelahnya, ya, berarti tanggal 11, 12, 13 itu setelah zawal, itu setelah zuhur, ya. Zawal itu maksudnya tergelincirnya matahari ke arah barat, kemudian membentuk bayangan ke arah timur, itu zawal, ya. Baik. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Rasulullah bersabda, ya, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini menunjukkan tak boleh sebelumnya, gitu, ya. Kemudian dalil yang kedua adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yataraqqabu zawala asy-syamsi hatta yarmiya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti tibanya tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur itu, sampai beliau melempar. Berdasarkan hadis, ya, fa'an wabira radhiyallahu anhu qala, fa'an wabira dari di sini wabirah ya. Rahimahullahu taala, sa'altu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Mata armi al-jimar?" Kapankah aku bisa melempar jumrah itu? Qala, maka Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, "Idza rama imamuka farmihi." Fa'atu alaihi al-mas'alah. Qala kunna natahayyanu fa idza zalat asy-syamsu ramaina. Dari Wabirah yang mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kapankah aku bisa melempar jumrah? Maka ia mengatakan, apabila pemimpinmu, imammu, maksudnya pemerintah ketika itu yang mimpin Haji Akbar itu ya, itu melempar jumrah, maka melemparlah ketika itu. Maka aku pun mengulangi pertanyaan tersebut kepadanya. Qala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami menanti-nanti waktu tatkala ya telah tergelincir matahari, maka kami pun melempar. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walau jaza qabla zawali la fa'alahu sallallahu alaihi wasallam walau marratan li bayanil jawazi ya, andaikan boleh untuk melempar jumrah itu sebelum zuhur ya, sebelum tergelincirnya matahari, pastilah Rasulullah melakukan hal itu walaupun sekali saja untuk menjelaskan kebolehannya. Nah, ketika dinanti-nanti waktunya dan tidak ada satupun Rasulullah melakukan hal tersebut sebelumnya, maka ini menunjukkan bahwasanya tak boleh melakukan pelemparan jumrah di waktu duha di tanggal berapa? 11, 12 dan juga nanti 13 ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ya nggak bisa pakai kias ya. Oh, kiasnya dengan waktu tanggal 10 nggak bisa ya, jangan dikiaskan. Kemudian dalil yang ketiga, annahu law kana ar-ramyu qabla az-zawali jaizan la fa'alahu sallallahu alaihi wasallam lima fihi min fi'lil ibadati fi awali waqtiha wa lima fihi min at-tays taisiri 'alal ibadi wa lima fihi min tatwilil waqti. Andaikan boleh melempar jumrah itu sebelum zuhur, sebelum tergelincirnya, itu masuk waktu zuhur, tergelincirnya matahari, andaikan melempar jumrah sebelum zuhur itu boleh, pastilah Rasulullah melakukannya. Kenapa? Alasannya karena di dalam melempar jumrah di waktu duha sebelum duhur itu ada tindakan melakukan sebuah ibadah di awal waktunya kalau boleh kan gitu ya. Dan juga tindakan tersebut itu di dalamnya terdapat kemudahan bagi para hamba untuk melakukannya. Kenapa? Belum panas, betul nggak? Masih dingin kondisinya. Namanya waktu duha. Waktu duha itu mulai dari terbitnya matahari meninggi udah. Nah, itu ketika belum panas. Kalau waktu zuhur mah panas banget itu. Ya. Kalau boleh, ya. Dan juga ada fungsinya juga yaitu untuk memperpanjang waktunya, nah, gitu. Tapi ternyata enggak. Baik, nah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Yamtaddul waqtul masnunu min zawali syamsi ila ghurubiha. Nah, waktu yang dianjurkan untuk melempar jumrah itu memanjang dari tergelincirnya matahari waktu zuhur itu sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau gitu mau pilih yang agak sedikit mungkin tak panas, maka di waktu asar. Nah, gitu kalau mau pilih. Fa in syaqqa ramyu qabla al-maghribi fala haraja 'ala al-asahi ay yarmiya bil-laili kama sabaqa tahriruhu 'inda rami yawman nahri. Kalau sulit melempar jumrah sebelum maghrib, maka tidak ada dosa menurut pendapat yang paling benar untuk melemparnya di malam hari, berarti setelah tenggelam matahari, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya ketika melempar dalam pembahasan ketika melempar jumrah, ya, di hari menyembelih, itu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Wa annahu nihayatu waqtir rami, dan bahwasanya itu merupakan waktu terakhir melempar jumrah. Famadhahibu al-ulama'i fihi mithlul ladzi taqaddama fir rami yauman nahri. Ya, pendapat-pendapat para ulama di dalam akhir dari melempar jumrah itu seperti yang telah berlalu dalam pembahasan melempar jumrah di tanggal 10. Bagaimana itu? Baik, ini kita akan sebutkan, ya, sekedar mengulang saja pada pertemuan yang lalu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, waktu melempar jumrah, ya, menurut ulama madhab Hanafi itu sampai waktu fajar di hari setelahnya. Nah, gitu, di hari setelahnya. Ya. Jadi menurut mazhab Hanafi melempar jumrah itu waktu terakhirnya adalah, ya, sampai, ya, waktu fajar di hari setelahnya. Adapun menurut ulama mazhab Maliki itu sampai maghrib. Sampai maghrib saja, ya. Kalau dia melempar jumrah sudah berakhir waktunya, maka kena denda, demikian. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali, maka akhir dari waktu melempar jumrah itu adalah sampai akhir dari hari tasyrik. Oh, jadi nggak ada batasannya. Maksudnya batasnya ya sampai akhir hari tasyrik, demikian, ya. Jadi kita ulangi, kalau di tanggal 11 berarti melempar jumrah, batas akhir dari melempar jumrah menurut mazhab Hanafi sampai kapan? Sampai apa? Waktu subuh hari berikutnya. Berarti tanggal berapa? 12, ya. Nah, gitu. Kalau waktu melempar, batas akhir waktu melempar di tanggal 12 menurut mazhab Hanafi berarti sampai waktu subuh tanggal 13, mazhab Hanafi, begitu dia. Kalau Maliki udah maghrib, nggak bisa ini. Maghrib katanya, udah nggak bisa ditambah-tambah waktu maghrib, demikian, ya. Nah, adapun mazhab Syafi'i dan Hambali, wah, ini panjang banget ini, mau dimundurkan sampai akhir dari hari tasyrik, ya, sampai situlah, enak banget, ya. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 itu bisa dimundurkan semua. Nah, pokoknya hari terakhir itu nggak ada denda kalau gitu sama ini, menurut pendapat ini, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagaimana tata cara melempar, ya, di tanggal 11 dan 12? Ada hadis dari Salim, bekas budaknya Abdullah bin Umar rahimahullah, ya. Ini Salim rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yarmil jumrata ad-dunya bi sab'i hasayatin yukabbiru ma kulli hasatin summa yataqaddamu fayashulu fayaqumu mustaqbilal qiblati tawilan wa yadnu wa yad'u wa yarfa'u yadayhi summa yarmil wusta summa ya'khudhu dhata ash-shimali fayashulu fayaqumu mustaqbilal qiblati summa yad'u wa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan summa yarmi al-jumrata dhatal aqabati min batnil wadi wa la yaqifu 'indaha wa yaqulu hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tata cara melempar jumrah di dua waktu ini yaitu tanggal 11 dan 12. Dari Salim rahimahullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dahulu melempar jumrah sughra, dunia maksudnya sughra yang kecil ya. Itu dengan 7 lemparan. Beliau bertakbir bersama setiap ya batu yang dilempar. Beliau maju ya untuk mempermudah, lalu beliau berdiri ya menghadap kiblat dengan panjang dan beliau berdoa mengangkat kedua tangan setelah melempar jumrah sughra. Kemudian beliau melempar jumrah wusta ya. Kemudian beliau mengambil posisi sebelah kiri, ya. Kemudian cari posisi yang mudah, lalu beliau berdiri, menghadap kiblat, kemudian berdoa dan mengangkat kedua tangan, dan beliau berdiri dengan panjang, maksudnya berdoa. Summa kemudian beliau melempar jumrah Zatul Aqabah dari arah perut, dari arah tengah lembah. Dan beliau tidak berdiri di sisinya untuk berdoa. Dan beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Ada istilah an-nafarul awal, nafar awal namanya. Apa nafar awal ini? An-nafarul awwalu idza ramal hajju al-jimara awwala wa saniya ayyami tasyrik. Nafar awal itu adalah seorang jemaah haji sudah melempar ketiga jumrah tersebut di tanggal 1 atau di hari pertama atau di hari pertama dan hari kedua dari hari tasyrik, berarti tanggal 11 atau tanggal 12. Fa innahu yajuzu lahu an yanfira ay yarhala ila Makkah. Maka boleh bagi dia untuk dia beranjak menuju Mekah. Ini disebut dengan nafar awal. Paham? Nafar awal itu jemaah haji yang sudah melempar jumrah ya yang 3 di tanggal 11 dan 12. Maka dia boleh untuk kemana? Ke Mekah, balik ke Mekah. Ini disebut dengan nafar awal. Jadi nafar awal orang yang bergerak menuju Mekah, tapi sudah menyelesaikan pelemparan jumrah yang 3 di tanggal 11 dan 12. In ahabba at-ta'ajjula fil insirafi min Mina. Kalau dia ingin menyegerakan beranjak dari Mina. Wayumsi hadzal yaum yauman nafaril awal. Orang yang jemaah haji yang sudah nafar awal ya, ini berarti dia tidak melakukan ya, dia tidak melakukan pelemparan jumrah di tanggal 13 yaitu di hari ketiga dari hari tasyrik ya. Wa bihi yasqutu ramyul yaumi salisi min ayyami tasyrik ittifaqan. Maka orang seperti ini ya gugur ya gugur melempar jumroh yang tiga di tanggal 13, yaitu hari ketiga dari hari tasyrik. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, surah Al-Baqarah 203. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir 203 ya. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Siapa saja yang ingin bersegera, maksudnya bersegera beranjak ya menuju Mekah dari Mina ya. Di dua hari ini setelah melakukan pelemparan jumroh di tanggal 11 dan 12, ketika jumroh dilempar tersebut ya, maka tidak dosa bagi dia. Maksudnya bersegera meninggalkan Mina menuju Mekah. Dan siapa saja yang ingin menunda, maka tidak dosa bagi dia, bagi orang yang bertakwa ya. Baik ya. Boleh bagi orang yang menjadi jemaah haji ya untuk dia bergerak menuju Mekah dari Mina ya sebelum tenggelamnya matahari. Ya, di tanggal 12 atau di hari kedua dari hari tasyrik menurut jumhur ulama. Adapun menurut madhab Hanafi itu boleh ya untuk dia bergerak menuju Mekah ya selama belum terbitnya fajar dari tanggal 13. Nanti sebelum subuh. Jadi kalau gitu bukan hanya sebelum maghrib, bahkan setelah maghrib pun masih bisa. Yang penting jangan masuk waktu subuh di tanggal 13-nya. Demikian. Ini menurut madhab Hanafi. Kalau jumhur boleh sebelum maghrib ya. Demikian. Baik, sekarang pembahasan melempar jumroh di tanggal 13. Jadi melempar jumroh itu dibagi menjadi tiga pembahasan. Melempar jumroh di tanggal 10 itu cuma jumroh Aqabah saja. Kemudian melempar jumroh di tanggal 11, 12 atau hari pertama, hari kedua dari hari tasyrik ya. Nah ini orang yang melempar ini di tanggal 11-12 maka dia boleh melakukan nafar awal, segera dia beranjak menuju Mekah, demikian. Nah baru yang ketiga melempar jumroh ya di tanggal 13 atau hari terakhir dari hari tasyrik. Wa yajibu ramyul jimari salasi fi hadzal yaumi 'ala man ta'akhkhara wa lam yanfar min Mina. Wajib melempar jumrah yang tiga, jumrah sughra, kubra, wusta, kubra di tanggal 13 ini bagi orang yang dia terlambat untuk bergerak ya. Dia belum bergerak dari Mina. Kapan itu? Menurut jumhur ulama ba'da zawali indal jumhuri ya. Maksudnya kapan itu melempar jumrohnya? Menurut jumhur itu setelah apa? Setelah zuhur ya. Kita ulangi ya. Menurut jumhur ulama, kita ulangi ya, bagi orang yang dia telat untuk bergerak dari Mina menuju Mekah setelah melempar jumrah di tanggal 11 dan 12, maka wajib bagi jemaah haji tersebut untuk dia melempar jumrah yang tiga di tanggal 13 tersebut ya, karena dia belum bergerak dari Mina. Tadi sudah disebutkan kalau jumhur ulama tadi menyebutkan kapan itu waktunya dia boleh bergerak setelah sebelum maghrib. Kalau menurut madhab Hanafi dia sebelum masuk waktu apa? Subuh. Kalau sudah masuk subuh ya sudah, kalau gitu dia menetap di situ. Ya. Nah, kapan melempar jumroh di tanggal 13 ini? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara jumhur ya dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Jumhur berpendapat tetap saja ya setelah apa? Setelah zuhur. Jumhur. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh sebelum zuhur. Yang penting setelah masuk subuh. Demikian. Tapi kita katakan ya, hadis yang tadi mengatakan ya, Jabir mengatakan radhiyallahu an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi yauman nahri duha wa amma ba'da dzalika fa ba'da zawal. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah itu di waktu duha, sementara setelah itu ya itu setelah zuhur, setelah zawal itu tergelincirnya matahari, masuknya waktu zuhur. Demikian. Ya, jadi pendapat Imam Abu Hanifah tertolak dengan ini. Namun mereka bersepakat bahwasanya akhir dari waktu melempar jumroh ya itu adalah tenggelamnya matahari di tanggal 13. Udah, karena besok udah nggak ada hari tasyrik lagi, ya begitu. Begitu juga ya waktu melempar jumroh yang sudah terlewatkan, kodok-kodoknya itu ya, kodok melempar jumroh ya, itu pun waktu akhirnya adalah tenggelamnya matahari di tanggal 13 atau di hari ketiga dari hari tasyrik. Karena apa? Karena keluarnya waktu manasik haji itu dengan tenggelamnya matahari. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ada istilah an-nafarul asani, ada istilah nafar sani ya. Kapan itu nafar sani? Idza ramal hajju al-jimara salasa fil yaumi salisi min ayyamit tashriqi wa huwa rabi'u ayyamin nahri insarafa min Mina ila Makkah. Nafar sani apabila seorang jemaah haji itu telah melempar jumrah yang tiga di tanggal 13 atau di hari ketiga dari hari tasyrik, yaitu hari keempat yang melempar. Hari keempat dari melempar, karena melempar jumrah itu ada 4 hari, 10, 11, 12, 13. Ya, hari keempatnya tanggal 13 ya. Maka boleh bergerak ya dari Mina menuju Mekah. Wala yusannu lahu an yuqima bi Mina ba'da rami. Tidak disunnahkan bagi seorang jemaah haji itu untuk dia tinggal di Mina setelah melempar jumrah. Ya, yusamma yauman nafaris sani, dan disebut hari tersebut dengan hari nafar sani. Wabihi tantahi manasiku Mina. Ya, dengan ini maka berakhirlah manasik di Mina. Demikian. Baik, pertanyaannya boleh enggak melempar jumrah itu dibadalkan? Tahu badal? Kan bedil, badal. Diganti. Ya. Maksudnya ada orang lain yang dia melemparkan. Mungkin kan ada orang tua, aduh panas sekali, aduh capek kali, tolonglah lemparkan gitu kan. Ya. Baik, man ajiza an rami bi nafsihi li maradin au habsin wa nahwihima fa innahu yastanibu man yarmi anhu. Siapa saja yang tidak mampu untuk melempar jumrah itu ya secara sendiri, ya karena sakit atau karena tertahan atau alasan yang lainnya, maka dia mencari ganti orang yang melemparkan untuk dirinya. Li'anna waqtahu mudayyaqun, karena waktunya sempit. Wa yanbaghi an yakuna an-naibu qad rama an nafsihi awalan. Syaratnya ini dia, hendaknya ya orang yang menjadi pengganti ini dia sudah melempar terlebih dahulu untuk dirinya. Ya, melempar jumrah bukan lempar dia ya. Wala yasihur ramyu anin nisa'i ghairul ajizati anir ramyi wa kadzalika anis sibyani Tidak sah ya melempar menggantikan ya para wanita. Demikian pula anak-anak yang mereka sebenarnya mampu untuk melempar. Ya. Jadi ini syaratnya haruslah orang yang mampu. Syaratnya adalah orang yang tidak mampu. Jadi pembadalan itu, pembadalan melempar itu syaratnya ketika tidak mampu karena sakit, ya. Demikian. Tapi kalau dia memang betul-betul tak mampu, ya, maka boleh, ya. Kita ulangi, yang boleh untuk dibadalkan dalam melempar adalah ya orang-orang yang tidak mampu, ya, bukan orang yang mampu. Kalau mampu maka tidak sah. Demikian. Ada hadis dari Jabir, tapi ini hadisnya dhaif, enggak sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, ya. Jabir mengatakan, hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana an-nisa'u was-sibyanu wa ramaina anhum. Kami berhaji bersama Rasulullah SAW dan bersama kami ada wanita dan anak-anak. Kami melemparkan untuk mereka. Maksudnya ya digantikan pelemparan itu. Tapi kita katakan ini hadisnya dhaif. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir ya tentang melempar jumrah ini adalah ya bermalam di Mina di hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Ya, bermalam di Mina di hari-hari tasyrik itu hukumnya wajib. Ya. Wajib bermalam di Mina di hari-hari tasyrik ya yang 3, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, ya. Kalau di tanggal 13 ya enggak dia bermalam, boleh dengan syarat dia sudah melakukan pelemparan jumrah di tanggal 11 dan 12 secara sempurna dan dia belum terlambat untuk bergerak menuju Mekah. Ya, kapan tadi waktunya? Menurut jumhur adalah sebelum maghrib. Menurut madhab Hanafi sebelum waktu subuh. Nah, gitu. Jangan udah masuk. Yang tepat wallahu alam, anak condong itu condong pendapat jumhur ya sebelum maghrib, karena kalau sudah maghrib maka masuk hari setelahnya tanggal 13, maka sebelum maghrib gitu. Jadi kalau sudah ngelempar waktu zuhur udah gerak saja langsung. Kalau sudah gerak mungkin ketemu maghrib di jalan nggak apa-apa, yang penting bergerak dari Mina sebelum maghrib. Demikian. Nah kalau mendapati malam ya di Mina maka berarti dia terlambat, telat, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk bermalam di tempat itu gitu. Wallahu ta'ala alam. Yalzamu ala man tarakahu bi ghairi udhrin damun indahum. Menurut jumhur wajib dikenakan denda bila meninggalkan bermalam tanpa udzur, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil Abbasi an yabita bi Makkah ayyama Mina min ajli siqayatihi. Nabi SAW memberikan dispensasi kepada Abbas radhiyallahu anhu untuk dia bermalam bukan di Mina tapi di Mekah di hari-hari Mina itu, karena ingin memberikan minum kepada jemaah haji. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ungkapan dispensasi ini menunjukkan wajibnya untuk bermalam di Mina, karena itu termasuk manasik haji. Paham ya? Jadi kalau kita ketemu istilah Rukhsah atau apa namanya rukhsah, ini kata kalimat rukhsah, berarti hukum asal sesuatu itu lawan dari rukhsah namanya adalah ada istilah rukhsah, ada istilah afan, lupa istilah satu lagi ya, disebut dengan asal dia ya, maka hukum asalnya adalah berkebalikan dari rukhsah tersebut. Demikian. Baik, kalau makanya diberikan rukhsah. Contohnya ini ada dalil yang menyebutkan ada seorang buta yang datang kepada Nabi SAW, dia minta dispensasi untuk sholat di rumah. Nah, itu bahasanya. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, awalnya Rasulullah memberikan dispensasi. Lalu ketika Rasulullah dia hendak berbalik, Rasul tanya. Ya, itu kalimatnya disebutkan yurakhisu. Ya, Rasulullah memberikan dispensasi kepada dia. Demikian. Ya. Awalnya dikasih dispensasi, tapi ketika berbalik atas mau'un nida, Rasul bertanya, kamu dengar apa seruan azan? Maka kata orang buta tadi, iya, fala idzan, kalau gitu tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalimat rukhsah itu ditambah lagi kalau dengar azan nggak dikasih lagi dispensasi, menunjukkan bahwasanya wajib apa sholat di tempat azan dikumandangkan. Paham nggak? Nah, itu dia dispensasi, gitu cara berdalil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Istilahnya azimah, lupa. Azimah namanya. Jadi ada istilah rukhsah, ada azimah. Rukhsah itu dispensasi, azimah hukum asal. Ah, itu dia ya. Ulama mazhab Hanafi dan satu pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu hukumnya sunnat, yaitu bermalam di Mina. Pendapat yang pertama lebih kuat karena ada bahasa tadi apa rukhsah. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik. Nah, ini selesai pembahasan tentang melempar jumroh di Mina. Ya, begitu juga bermabit sekaligus bermalam di Mina. Baik ya. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan kita. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pembahasan hadiyu, hewan hadiyu, insya Allah. Baik, kalau mau bertanya dipersilakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Silakan kalau mau bertanya, silakan. Ini anak kan belum tahu situasi di Mekah ya. Iya. Jadi kalau jemaah haji Indonesia itu biasanya nginapnya di mana? Terus Mekah, jarak dari Mekah ke Mina itu seberapa jauh Pak? Kita diwajibkan kalau enggak sempat harus bermalam di Mina. Baik, jarak Mekah ke Madinah, coba cari dia apa itu, dicari di Google. Yang jelas ya itu hitungan tergantung kecepatan. Kecepatan. Kalau jarak itu ya ini tinggal cari coba. Kalau dulu ya mungkin jalan kaki jauh lah dia. Ya kalau sekarang naik kendaraan, naik bus cepat. Tapi berapa jaraknya, Pak? Berapa? 439 kilo. Bukan Mekah Mina, bukan Madinah. Tadi Anda bilang apa? Mekah Mina. Oh, panjang kali 400. Anda pun heran orang sampai ke sana cuma hitungan setengah jam kalau nggak salah itu. Bukan Mekah Madinah, Mekah Mina. Salah sebut tadi. Berapa? 10? 10 kilo. Iya, 10 kilo. Memang cepat kok. 10 kilo, tapi jangan dikira cepat ya. Kalau kita saat ini umroh ke sana, mungkin cepat. Ya, hitungan setengah jam sampai. Tapi nanti pas lagi apa? Haji. Oh. Gimana? Bang? Rapat kan mobil-mobil bus-bus kan ketika umroh haji, hah? Tutup jalannya, jadi jalan kaki malah. Soalnya belum masanya ke sana ya kan, kita belum tahu. Kabarnya bisa, tapi kata jalannya itu apa? Lambat. Ada yang bisa tapi lambat katanya. Katanya lebih cepat lagi naik kaki. Kalau 10 kilo dekat lah ya. Oh iya, dekatnya itu. Yang bikin lama itu kan muter-muternya. Ya. Pokoknya kalau berangkat, ya, tadi 10 kilo, ya 10 kilo dekat lah itu, ya. Tapi insya Allah kalau rame-rame gak kerasa itu, apalagi sama istri, ya kan. Jadi Mekah dengan Mina adalah 10 kiloan, ya kurang lebih. Baik, ada yang lain mau bertanya? Bus tersebut masuk ke area masjid yang ada kuburan. Enggak, maksudnya busnya dia berhenti masuk di area pekarangan. Anda condong antum sholat di bus, saja, jangan di masjid. Jadi masjid yang ada kuburan, ya memang para ulama mereka berbeda pendapat tentang kebolehan sholat di masjid tersebut dengan dilihat posisi kuburannya, gitu. Kalau posisi kuburannya di dalam masjid tepat, kalau nggak salah sepakat tak boleh. Cuma mereka berbeda pendapat, apakah sah sholatnya ataukah batal sholatnya, tuh ya. Tapi nggak boleh. Ada yang mengatakan kalau dia di depan kiblat, jadi menghadap kiblat, nah itu semakin terlarang dia, ya. Nah yang terjadi perbedaan pendapat, ya itu dia adalah yang di pekarangan, tapi tidak di arah kiblat. Tapi anak condong sama, anak condong lebih kepada pendapat yang menyamakan itu. Kenapa? Karena ketika itu menyatukan kuburan dengan masjid. Cuma, maksudnya tetap terlarang dia, ya. Cuma lebih parah kalau seandainya di dalam masjid kemudian di arah kiblat. Karena ada hadis larangan la tusallu ya ilal qabri, jangan salat mengarah kuburan. Ya, kemudian ada hadis juga yang mengatakan ya kalau contohnya masjid di dalamnya tepat ada kuburan, maka ini seperti hadis yang mengatakan al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammam. Ya, bumi ini semuanya adalah apa? Adalah masjid, kecuali maksudnya masjid tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Artinya jangan sholat di masjid yang ada kuburan dan jangan di kamar mandi, gitu ya. Adapun kalau di sekitar, anak condong tetap sama, cuma lebih ringan dia. Tetap saja nggak boleh, gitu dia, nggak boleh. Lalu gimana? Makanya tadi posisi apa namanya? Posisi apa tuh? Busnya di mana posisinya? Kalau posisinya dia adalah dalam masjid juga, ya sebaiknya tetap keluar. Kalau malam kan nggak nampak itu. Makanya biasakan kalau kita berangkat itu coba bawa sajadah, bawa sarung, gitu dia. Nanti ada fungsinya. Kayak ini posisinya. Kalau kita sholat di situ, kita akan dapat dosa karena kita melakukan larangan. Gitu dia. Apakah dispensasi? Enggak dispensasi, orang bumi Allah luas kok. Dispensasi. Sholat di mana? Ya di luar pekarangan. Di luar pekarangan sholatnya. Di wilayah masjid yang di luar masjid yang ada di yang ada kuburan tadi, keluar. Di pekarangannya ada kuburan, keluar lagi. Gimana itu? Di samping apa? Di samping dari bus tadi. Itu kalau enggak. Gitu. Kalau kira-kira enggak ada tempat mau meletakkan kening ini, kalau berdiri saja bisa lah mungkin kan. Ya. Minta izin ke dalam masjid, ambil satu sajadah. Ya kan? Kemudian taruhkan situ, kasih alas lah mungkin kan gitu. Sujud di situ, nanti selesai sholat balik lagi sana. Kemudian gimana kata orang? Gelap, gak nampak itu. Orang pun tidur kalau dia mau sholat, enggak gitu kan. Enggak dengar itu, enggak lihat dia. Enggak usah pedulikan kata orang, paham enggak? Kalau kita pedulikan kata orang, repot kita. Masalah ini posisinya sudah harus menyelamatkan diri sendiri, paham enggak? Allahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Manusia terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Baik, belajar Al-Qur'an itu bisa dua maknanya, yaitu belajar huruf-hurufnya, bahkan tiga ya. Belajar huruf-hurufnya, kemudian menghafalnya, kemudian mempelajari hukum-hukumnya. Nah itu deh, paham ya? Jadi belajar Al-Qur'an itu bisa dengan ketiga-tiganya atau dengan salah satu. Tentunya yang terbaik adalah semakin banyak semakin banyak menggabungkan ketiga hal ini semakin bagus. Tentu ada orang yang dia mempelajari huruf-hurufnya sampai dia menghafal Qur'an. Nah, ini bagus kan? Tapi kan orang mempelajari hurufnya saja supaya dia tak kayak contohnya tahsin nggak menghafal Quran tapi tahsin saja untuk supaya bagus, itu bagus, itu namanya juga belajar Al-Quran ya. Kemudian dia menghafal Quran, contohnya belajar tapi menghafal, ada halakoh menghafal Quran, nah begitu, karena dia termasuk sudah bagus bacaannya, tinggal menghafal, bagus, itu juga beda ya. Kemudian yang ketiga belajar hukum-hukumnya, inilah yang lebih tinggi ketimbang hanya mempelajari lafadznya saja, paham nggak? Ya, karena buat apa orang yang mempelajari hanya lafadz-lafadznya, bagaimana bacanya benar, tapi hukumnya disalahi, hukumnya diselisihi, hukumnya dilanggari, nah gitu dia, sama aja kan? Sama apanya? Sama kurang ajar juga sama Al-Quran itu maksudnya ya. Bukan sama pahalanya, tentunya beda lah. Membaca Al-Quran ada sendiri pahalanya gitu ya. Tapi samanya apa? Ya sama-sama kurang ajar juga sama Al-Quran gitu loh. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah seperti itu. Jadi contoh kalau kita belajar tentang satu hukum, seperti contohnya mempelajari tentang haji dan umroh, seperti haji ini kita termasuk nggak mempelajari Al-Quran? Bukankah Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ya 97 ya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah katakan ya, dan hak Allah atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Itu surah Ali Imran ayat 97, bukan An-Nisa. Ali Imran ayat 97 ya. Nah, di sini hak Allah bagi manusia, atas manusia untuk berhaji. Berarti gimana cara berhaji? Dipelajari dia. Nah, ini berarti namanya menggali apa? Hukum dari firman Allah tersebut. Berarti kita sedang belajar juga tentang hukum Al-Quran, gitu loh, paham ya? Lebih-lebih dalam pembahasan juga terkadang menyebutkan firman Allah, sabda Rasulullah, gitu. Wallahu a'lam. Mana condong termasuk? Ya. Ada yang lain? Kalau kita bawa anak-anak, imam melarang anak kita di saf yang pertama. Oh ya, ya permasalahannya apa sebab imam tersebut melarang anak tersebut? Nah, kalau memang belum bisa sholat, nggak boleh memang. Ya nggak boleh. Kalau dia nggak bisa sholat, ngapain pula dia di posisi saf sholat? Yang benar itu meletakkan anak tersebut di depan yang membawa anak tersebut. Bukan dikasih posisi saf sendiri dia. Hadis, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, ana sallaitu ana wa yatimun khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummu sulaim khalfana. Aku salat bersama seorang yatim, ya, itu salat di belakang Rasulullah. Dan ibuku Ummu Sulaim radhiyallahu anha salat di belakang kami. Yatim itu anak yang belum balik tapi dia bisa salat. Paham enggak? Karena di kalimat salat berarti dia bisa salat. Kalau enggak bisa salat, celinguk sana, celinguk sini, gerak sana, gerak sini. Jangan kasih posisi saf. Yang salah itu orang tuanya yang bawa atau siapa yang, pokoknya yang bawa itu salah. Maka jangan kasih dia saf sendiri. Ya, taruh di depan, gitu dia. Taruh depannya. Di depan siapa? Si yang bawa tadi. Supaya apa? Supaya anak ini bisa dia apa? Bisa bagus apanya? Salatnya. Nanti gampang kalau dia bergerak, dia tinggal ditahan ketika bergerak. Kalau berisik mungkin bisa dipegang telinganya untuk diam, kasih isyarat lah. Nah, gitu. Bukan dikasih saf sendiri, enggak. Atau dikasih saf bersama dengan orang dewasa. Yang dikasih saf bersama dengan orang dewasa adalah orang yang sholat. Orang yang sholat. Kalau anak-anak dia sholat. Kalau belum bisa sholat ya nggak bisa. Jadi memisahkanlah dia, gitu, gitu ya. Demikian. Jadi kalau contohnya anak kita sudah dipastikan bisa sholat, kemudian disuruh imamnya suruh ke belakang, maka kita sampaikan, Pak, maaf dia bisa sholat, gitu kan? Oh tetap saja. Dia belum sunat, oke. Bapak udah sunat, oh, jangan gitu ya, nanti marah dia. Ya udah nggak apa, mundur aja gitu. Nanti pada tengkar gitu kan. Ya. Tapi kalau contohnya dia bisa sholat, ya ini memang seperti itu. Anak-anak, makanya imam ada hadis namanya hadis. Amr bin Qais kalau nggak salah, seorang sahabat kecil yang menjadi imam ketika itu umurnya 6 atau 7 tahun. Itu karena bisa sholat maka jadi imam. Dia hafalannya lebih banyak, ya. Dia bisa sholat. Jadi yang bisa sholat lah yang dia, baik itu jadi imam atau di posisi saf sholat. Nah gitu. Jangan orang yang tak bisa sholat. Bisa dipahami kira-kira gitu ya. Kalau dia harus dekat saya Ustadz. Nah maka kalau gitu kita sebagai orang tuanya ngambil posisi yang ujung-ujung lah, ujung sana, supaya nanti si anak tidak memisahkan ya soft tersebut. Kalau di ujung kan dia namanya mepet gitu, malah jadi penuh dia karena anak-anak tersebut. Gimana apanya? Ya, dia makruh jadinya. Pendapat, makanya ada hadis itu kan, kami membenci, dalam hadis sahabat itu bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan sahabat, kami membenci salat di antara tiang-tiang. Membenci itu bahasanya makruh, disebutkan dalam hadis itu. Sah jamaahnya, anak condong sah, cuma ya kurang afdol lah gitu. Solusinya orang tua yang bawa anak-anak itu diposisikan dia anaknya di depannya gitu. Rata-rata anak-anak kita kalau yang usia 6-7 tahun kayaknya udah bisa sholat kan? Iya. Ya anak yang di bawah itu jangan dijewer lah, yang bawa mungkin dijewer cocoknya. Ya maksudnya diletakkan dia di depan gitu ya, letakkan di depan. Kalau anaknya, Ustadz anak saya jamin bisa sholat, bagus, nggak apa-apa. Bagus ya. Dia bisa ngikutin gerakan sholat, dia wudhu pun sudah diajari di rumah, bagus gitu. Gak apa-apa, kita pun ini. Ya nanti kan ketahuan ini bisa sholat atau enggak, nanti kan habis itu kan gerak dia atau enggak gitu kan. Nah, gitu. Ditinggalkan enggak itu posisi safnya atau enggak, nah, gitu deh. Ingat ya, saya seperti ini bukanlah melarang anak-anak dibawa ke masjid. Bahkan saya yang motivasi untuk anak-anak bawa masjid. Kenapa? Mereka butuh dikenalkan dengan masjid dan ibadah-ibadah masjid. Karena merekalah menjadi generasi kita ke depan. Kalau kita larang mereka, siapa yang meneruskan? Kalau anak pribadi, anak mikirkan ke depan. Mikirkan ini generasi ke depan tuh gimana. Makanya tadi khutbah itu terkait dengan apa? Itu ke depan mereka, supaya mereka bisa agamanya itu dapat gitu loh, kajian ilmu seperti itu. Mereka dikenalkan dengan apa? Dengan suasana masjid, ibadah gimana begitu. Cuma di sini ada triknya, ada caranya itu yang diikuti gitu. Ya. Demikian ya, bisa bawa anak-anak yang contohnya masih bayi pun nggak apa-apa. Rasulullah banyak bawa bayi, cuma jangan dilepas, paham nggak? Jangan dilepas. Rasulullah apa melepas? Apa Hasan Husain ketika itu lari sana lari sini? Enggak toh, enggak. Oke, kasus Hasan Husain itu sampai menunggangi Rasulullah itu kan nggak lepas, hanya kan nggak mengganggu Rasulullah juga. Rasulullah jadi lama sujudnya, kan lebih bagus, kan gitu kan. Cuma para sahabat aja kok kelamaan dari yang tadi kan gitu. Ketika Rasulullah, aku tidak suka, ya maksudnya Rasulullah ingin membiarkan supaya puas begitu. Sembari seperti itu Rasulullah kan lebih lama zikirnya. Tapi kalau suara yang berisik loh ini ganggu, paham ya? Kalau dengan tadi sujudnya makin lama nggak ganggu kan? Makin apa? Makin khusyuk, makin bagus gitu loh. Sahabat aja yang kok lama, merasa lama itu, tapi nggak komentar setelah itu gitu loh. Paham ya? Nah sayangnya kan sekarang anak-anak kita ini yang ke masjid ya, yang agak aktif kayak bapaknya dulu yang aktif gitu ya, itu lepas kontrol, entah bapaknya kemana gitu toh. Kemudian bapaknya ada seperti nggak peduli, mestinya apa? Diposisikan anaknya itu, yang bawa anak itu, anaknya dibawa. Sini. Peduli sama anaknya. Nanti dimarahin anaknya, marah dia. Betul nggak? Marah dia. Apa kok marah-marah katanya? Marah pula. Ajak berantem pula. Orang dia yang nggak peduli sama anaknya. Anaknya jangan dibiarkan anak itu berisik. Kalau kita biarkan anak kita berisik di rumah Allah ini mengganggu, kecuali di luar waktu ibadah, waktu kajian, di luar waktu kajian, di luar waktu sholat, nggak apa-apa. Kalau anak condong, anak-anak main di masjid asalkan nggak merusak, anak malah condong. Kenapa? Anak seneng. Anak lihat kalau anak ke masjid itu, anak wahai Allah. Kenapa? Anak dulu itu suka ke masjid gitu loh. Kalau dilarang, sakitnya tuh di sini. Syukur aja kita masih senang sama masjid kan gitu. Biarkan anak-anak ke masjid. Kecuali kalau mereka merusak. Nah, gitu enggak boleh. Merusak itu baik itu ketika dalam kondisi ibadah atau tidak kondisi ibadah. Gitu. Paham kan? Tapi kalau ke masjid, masya Allah, dibiasakan ke masjid gitu. Dibiasakan ke masjid. Nah, orang tua yang peduli, anakku berapa tadi? 4 semua ini. Kasih arahan sebelum berangkat. Masjid, anakku sayang, masjid itu rumah Allah. Kita sholat mau menghadap Allah, itu ya. Maka tidak merupakan akhlak yang mulia itu berisik ketika menghadap Allah. Gitu dia, dikasih tahu. Hadap Allah supaya nggak berisik, di rumah Allah nggak berisik, nah gitu. Jangan mengganggu ibadah, gitu. Diajarin, dikasih wejangan sebelum ke masjid, gitu dia. Nah kalau dia melanggar, dia kan udah senang nih ke masjid gitu kan, terus dikasih hukuman. Karena kemarin berisik, maka hari ini nggak boleh ke masjid. Wah dia udah, nanti janji-janji dia udah ke masjid, begitu dia, karena senang. Jangan dilarang ke masjid. Ya. Anak punya anak laki-laki 3, 2 belum bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Anak tahu. Rumah aja kayak gitu berantakannya, apalagi ke masjid, gawat nanti. Sampai ada temannya gini, Ustadz, mana Ahmad, mana Yahya gitu. Mana nggak bisa bawanya, kenapa? Belum bisa, Ana belum percaya untuk bisa bawa ke masjid. Kasih tahu pun nanti dia lupa, nah, kan gitu. Pernah Ana bawa sih, pernah ke masjid. Wah, tenang sampai selesai ya, tapi di sini. Tapi nanti kalau tempat yang lain gimana? Gitu takut juga Ana. Bikin malu juga ya kan. Maka kita ya kalau bawa anak, coba anaknya diperhatikan ya, kasih arahan, bimbingan gitu. Jangan larang anak-anak dari masjid, jangan ya, jangan larang. Perempuan saja, perempuan yang afdolnya sholat di rumah itu nggak boleh dilarang ke masjid loh. Pahalanya lebih besar sholatnya di rumah ketimbang di masjid. Kalau dia mau sholat di masjid, enggak boleh dilarang. Apa kata Allah? Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangankan larang ya hamba-hamba wanita Allah dari masjid Allah. Enggak boleh. Itu perempuan yang kadang kalau ke masjid bikin fitnah kan gitu. Anak-anak apalagi laki-laki dia ya. Jangan larang ya, tapi kita ngasih tahu sebenarnya bukan melarang anaknya, tapi apa ya, melarang sikap pembiaran orang tua atau walinya sehingga anak-anak ini lepas kontrol di masjid. Nah gitu ya, baik ya. Nah jujur anak katakan, anak termasuk perhatian sama anak-anak, makanya Ana nggak bosan-bosan itu. Kalau Ana jadi imam, antum tahu lah Ana jadi imam, Ana selalu panggil anak-anak. Kenapa? Ana seneng anak-anak gitu. Karena dulu pun anak-anak. Antum anak-anak nggak dulu? Masjid itu nikmat loh, ya. Namanya rumah Allah. Makanya nggak apa-apalah ya. Mungkin lama, mungkin dibilang orang apa, tapi Ana tetap anak-anak, ya. Anak-anak ini generasi. Antum mati, itu anak-anak yang gantikan. Antum yang mati ya. Antum yang mati itu anak-anak masih pengen hidup masalahnya. Antum yang mati duluan itu anak-anak jadi penerus gitu. Ya. Baik. para hamba Allah rahimahni warahmatullah. Seperti itu. Cukup ya, ini saja barangkali ya yang bisa kita berikan. Mohon bagi yang punya anak-anak yang mungkin berisik anaknya, ya ini nggak usah tersinggung gitu ya. Ya kita yang punya tanggung jawab gitu. Pendidikan itu kita ya. Nanti kalau orang lain mengarahkan anak kita mungkin dengan cara yang tidak kita suka, ya kita marah. Nah, itu kesalahan kita sebenarnya karena kita tidak mengarahkannya. Ya, coba kasih arahan dulu, jangan dibiarkan ya. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.